Jembatan Pupeng ya? Oh, ini tadinya jembatan, tapi karena sudah ada cekong jembatan di situ nanti. Iya, nggak ada apa-apa dia biar seperti ini. Nah, ini jalanan ini. Kita menuju ke sana, di situ diapit kebun. Coklat sama beberapa tumbuhan lainnya. Seperti pepaya apa. Jadi di sini ada banyak tumbuh. Nah, kita lihat. Juga di sana mobil yang ditumpangi, tapi sayangnya sopirnya tidak tahu bagaimana, tidak ada tempat saya bawa mobil. Kita lihat ini ada berapa kilo dari masuk di sini saya bawa mobil, karena entah tidak ada yang berani masuk di sini. Jembatan lepas kadang muncul kadang juga tidak. Nah, inilah keajaiban ini. Tempat ini juga dianggap sakral lah. Jadi ini mobil yang saya bawa ini sampai bisa sampai di situ. Jadi kita berjalan kaki masuk berkisar 20 meter ya. Tidak sampai. Sesampai sama Upeng tadi? Sampai ke Upeng di sini jarak 200 meter. Jadi berkisar jarak 200 meter kita jalan kaki. Meskipun jalannya cor beton, tapi ya sedikit ada tanjakan lah. Kemudian kita kita menelusuri sungai naik ke bendungan. Jadi di situ bendungan itu Embun. Oh ya, Embun namanya ya. Di situ namanya Embun. Disitulah biasa masyarakat baik dari Polewali maupun di Majene sendiri. Terus daerah-daerah lain yang datang untuk melepaskan hajat di situ sambil berwisata religi. Sambil kembali ke kampung halaman masing-masing. Pepeto lo pamaro ro. Bukan, di Desa Tangan Baru, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Desa Tangan Baru. Desa Tangan Baru? Iya. Sekarang saya berada di Desa Tangan Baru, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman. Iya. Ini di sini banyak biasanya di hari-hari tertentu masyarakat berkunjung untuk melakukan secara kunjungan merupakan suatu kunjungan secara religi yang
khususnya yang bisa dikatakan bahwa Batu Menangis. Jadi sekarang saat ini berada di Batu Menangis di Kabupaten Polman. Inilah yang disebut Batu Menangis, yang memang modelnya model kepala manusia, terus ada kelihatan di bawah seperti gigi. Itu terbentuk alami, bukan buatan manusia. Jadi asli betul-betul alami, yang bukan bikinan manusia. Di sinilah banyak pengunjung yang melihat bagaimana situasi di tempat ini. Apa ini diinjak? Sekalinya sudah diinjak langsung mentabir orangnya. Ya. Karena juga anu tuh, teman di sana, tetangga tuh dipukul masuk bilang, apa ini batu, apa ini begini. Ya. Nah, itu parang selama dipakai, setiap dipakai tetap jadi kena parang. Jadi apa kita bikin? Dibilang masuk, diminta maaf, dibilang dulu. Oh ya. Gila, berarti di tempat ini sangat sakral sekali. Kita percaya bahwa ada dibilang namanya makhluk gaib. Iya. Iya, iya. Ini memang kelihatan seperti gigi ya. Tapi kenapa sampai dijuluki Batu Menangis? Batu Meringis. Oh, Batu, Batu Meringis ya. Oh ya. Batu Menangis, Batu. Batu Meringis ya. Ya kan ini alami kan, ini bukan makhluk. Iya. Jadi ini betul-betul alami, bukan dibikinan manusia, Pak ya. Iya, bukan. Batu alami. Ini satu keajaiban juga ini. Kelihatan jadi kelihatan seperti memang kayak seperti itu gigi manusia. Iya. Hanya ini karena ompon sedikit ini akibat ulah manusia sendiri, ya, dan ulah manusia sendiri. Ya, tapi ada akibat yang didapatkan dari dia. Ya, ada dikena akibatnya. Akibatnya ya. Ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah sampai di tempat wisata religi, di mana masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Polman dan warga sekitarnya dari Majene dan dari pinggiran biasanya untuk datang berkunjung di sini, karena di tempat ini sebenarnya di sini bendungan apa namanya? Paribuan, Desa Tanambaru, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polmas. Ini kita saksikan ini para pengunjung wisata berwisata religi ya, di tempat ini. Selanjutnya kita bisa lihat nih para pengunjung. Ini datanya dari Wonomulyo. Dari dari apa? Majene. Dari Kabupaten Majene. Dari Polewali. Ada juga yang dari Polewali datang berkunjung di sini, yang berjarak berkisar antara 30 dengan 50 kilo dari Wonomulyo. Lihat ini para wisatawan religi membawa makanan berupa pisang, terus nasi ketan, nasi uduk dan lain sebagainya. Ini kita saksikan ada ya sedikit banyak pengunjung lah yang datang ke sini. Nih kita lihat. Jadi biasanya yang datang berkunjung adalah merupakan satu keluarga, ada yang masih remaja, ada juga yang umur setengah baya. Berikut apa namanya? Jadi ada satu pemandu dan juga apa namanya nih? Para penjaga di sini untuk melayani semua para wisatawan religi yang datang berkunjung di sini. Jangan nih kurang mau lawan dulu. Udah lo kalian orang. Oke, nahan dari seorang. Ya kan ya dia nahan. Dari mana mana ya? Iya, mak. Ini makanan apa tuh? Iya. Apa?
Ada telur, ini ada gulas, ada ketupat. Terima kasih. Iya. Lamiaju putih lamia. Iya. Lamiaju, lamiaju. Iya. Ini selain makanan apa? Ada ayam apa segala macam. Ada salah satu ciri khas di Mandar yang merupakan satu ciri khas masakan yang terbuat daripada ubi kayu campur apa itu? Campur kacang hijau. Nah, apa namanya? Buwe. Jadi ini buwe atau sokol lamiaju? Iya, sokol pak. Ya. Ini ciri khas ini. Jadi kalau saya baru pertama kali saya lihat. Nah, dan saya coba bagaimana enaknya ini apa ini? Sokol lamiaju. Sokol kayu. Sokol lamiaju. Nah, kita lihat ini nih. Sokol kayu. Sokol lamiaju. Sokol kayu. Enak sekali. Enak sekali. Iya. Oke, sudah. Ini kita temui salah satu pengunjung wisata religi di sini di Bendungan. Pak siapa namanya Pak? Pak Junaidi. Ini Pak Junaidi yang bisa menceritakan bagaimana riwayatnya tempat ini sampai banyak masyarakat yang datang berkunjung di sini selain untuk melepaskan hajat juga sekalian berwisata religi. Pak bisa sedikit menceritakan bagaimana awalnya sampai masyarakat bisa mengenal tempat ini? Ya kan ini dalam mimpi toh. Iya. Ya kan saya pernah di MU dulu, artinya saya tinggal di sini dulu, nunggu mobil. Iya. Ya orangnya di sini tinggi, panjang jalurnya. Terus ini jalan raya ini naik. Oh jalan raya naik ya? Iya. Nah. Terus ini tempat anunya ini istananya. Istananya ya, di sini. Oh, terus iya. Ada pernah anunya kerbau putih. Kerbau putih pak ya? Besar sekali. Setelahnya, setelah mau saya mau pulang, tiba-tiba itu orang tua dia bilang, ambil ini kerbauku. Iya. Tapi itu peliharain. Iya. Jadi kita penjaga di sini pak ya? Ya dulu. Iya. Anu waktunya mulai nak kerja dulu ini. Oh waktu dikerja ya? Bendungan ini. Ada alat berat di sini toh? Iya. Saya anu. Sudah 8 bulan saya di sini. Oh. Dulu. Iya. Oh jadi sering kita tahu tempat ini memang kita juga pernah bekerja di sini untuk bendungan air minum untuk di Bajene pak ya? Paribuang. Oh iya. Di Desa Tangan Baru. Ya Desa Tangan Baru. Desa Tangan Baru, Kabupaten Polman. Oh iya. Banyak orang-orang anu selamat. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Nah, bahasa Mandarnya apa itu, Pak? Kalau salam. Terus selamat. Iya. Yeah.
Ini bau juga beliau selaku tokoh masyarakat di sini bisa menceritakan bagaimana sejarah tempat ini sampai ramai dikunjungi masyarakat untuk berwisata religi. Bapak sedikit mungkin bisa menceritakan terkait soal hal tersebut. Ya ini anu yang cari dikunjungi di sini ya. Ya Urwana atau Salama lah. Ya. Urwana atau Salama ya. Dengan para wali. Ya. Dan itu sejarahnya tuh mau ini. Ya. Ternyata Petur Urwana atau ini di Kerapuri ini di Pardewuan. Ya. Bukainya Sangana. Ya ya. Jadi semua keluarga itu boleh di ini. Mau keluar kawan di ini, tor ini di Pardewuan kunjung nasan seluruh mandar di ini, mau main nasan di ini, tante naro di ini. Ya. Dari mau narai di lapeo, tante nak kunjungi di ini, mau tor ini mandi. Ya. Andani lek di lapeo, andani lek main di ini. Ya. Begitu Pak ya. Ya. Ini Bapak Satu ini mungkin bisa apa artinya tadi dalam bahasa Mandar itu? Ceritanya dalam bahasa Mandar artinya awal mulanya ada sejarahnya di sini, awal mulanya para wali. Dan keluarga orang Pardewuan pertama dia datang dulu berkunjung di sini, baru pergi ke Lapeo. Oh iya ya. Begitu Pak. Gimana Lapeo ya? Iya gimana Lapeo. Ya. Jadi di sini istana para wali, ya. Nah, kemudian nanti ke Iman Lapeo. Ya. Berarti duluan di sini Pak ya? Duluan di sini katanya. Oh. Orang Pardewuan yang keluarganya apa namanya walinya di sini. Oh begitu Pak. Jadi menurut apa namanya karena orang tua kita di sini kita terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang menurut masyarakat di sini ada batu menangis yang juga memang betul-betul mirip kepala manusia yang lagi menangis. Yang seperti tadi itu kita lihat, itulah. Nah, tapi inilah tempat ini. Begitu ramainya dikunjungi oleh masyarakat setempat dan sekitarnya. Sampai di Majene dan orang pintar juga biasa datang di sini. Inilah jalan menelusuri ke tempat tujuan religi wisata di Kabupaten Pulman ini. Ini kita lihat jalanan ini ya agak licin lah, perlu orang berhati-hati karena di sini nih batu apalagi yang berlumut. Mohon kalau berjalan sangat berhati-hati karena licin. Tiba juga ditempati untuk sebagai sumber air minum di Desa Tangan Baru di Kabupaten Pulman. Ini cukup istilahnya menikmati masyarakat air minum, yang sumber air minum di sini. Ini demikian laporan dari tim Slebes Magazine Makassar. Saya sedang berkunjung di
Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.